masalah itu sih gue kurang fase, kurang fase sama sekali. Iya, kurang fase dengan kita nggak tahu juga tren apa sih itu. Kita kan gue untuk tren itu kurang gigih gue. Iya, itu gue kurang gigih gitu kan. Betul, ya gitu. Ini bahaya cing kalau ini sosial. Kurang semangat maksudnya. Jadi pengen mandi cing, pengen beli sampo sasetan. Iya. Jangan gitulah, jangan dibully-bully lagi. Jangan lah. Yang dibully di 2024 itu cukup fans MU aja. Tapi itu concern gue juga sebenarnya. Tolong kalian ya di 2024 stoplah bully fans MU. Mereka itu di 2024 itu akan trofi tsunami beneran. Mending daripada bully MU, bully MK. Episode kali ini hari spesial karena ini lagi Natal sekarang, ya kan? Iya, benar. Dan yang merayakan Natal di sini cuma Sastra kan? Gua, betul. Gitu. Ya, makanya kalau boleh ya kan ini suasana Natal. Betul. Ya. Gua cuma mau bilang kenapa sih podcast hancur ini? Enggak ada gini aja. Oke. Mungkin kalau Bang Kemal kangen, anggap aja kita dia Serandika sama Pak. Iya. Gua Bang Pater deh, kaos band gue sama pernah nyer di Gen FM. Enggak, jangan lu Randika. Oh, gue Randika. Karena kacamata. Oh, benar. Apos Dias karena sering MC. Dan punya jas dia. Dan punya jas. Oke. Okay. Nah, gue Patra karena sering dihujat di Twitter. Nah, tapi kan ini yang merayakan Natal di sini Sastra. Makanya gue ada pertanyaan untuk Sastra. Ya, okay. Spesial edisi Natal ini. Okay. Jadi gimana? Udah boleh nikah sama yang bukan Batak? Langsung personal. Asik nih. Berapa bulan yang lalu dia lagi pusing-pusingnya tuh. Kita sampai keganggu tuh ya. Betul, keganggu banget. Itu kan ini gara-gara pas putus doang, okay. Bukan gara-gara itu aman. Gua sih gua enggak ada apa-apanya. Nikah beda suku, ya. Beda beka agama. Lihat-lihat aku. Gila nih. Rupino secret. Rupino secret ini jadi. Iya. Jadi kenapa balikan lagi? Apa? Tiba-tiba balikan lagi. Kan sudah aku bilang di podcast kemarin. Aku suka Bali. Oke. Tapi aku lebih suka balikan. Iya. Ingat gue. Sekarang kita udah bisa ngeliat senyumnya lagi, Bang. Kemarin nongkrong nangis. Karena seasik-asiknya di Canggu, bersamanya aku lebih candu. Karena nih, buat apa ke Nusa Dua? Kalau kita nggak bisa berdua. Buat apa kita ke Denpasar? Kalau hati masih nyasar. Ini apa sih anjing? Lanjut. Buat apa lu ke Double Six? Iya. Kalau pacaran lu enggak asik. Buat apa melukat kalau enggak bisa meluk? Udah. Gue pikir satu putaran cukup. Iya. Udah enggak nyari lagi. Iya. Masih ada dipaksa. Dihajar terus. Iya. Dipaksa terus. Iya. Tapi kenapa balikan lagi di Sastra Silalahi lu? Itu sih Bang, kan gue sering banget itu kan ke Uluwatu gitu. Masih ada lagi. Masih ada lagi. Terus ada masuk lagi nih. Enggak mungkin lebih suka Uluwatu. Enggak mungkin. Udah cukup lah. Udah cukup lah. Tapi balikan lagi faktornya apakah karena curhat ke Nadia Omara? Ini pasti nyenggol King Zarif nih. Tapi kan gue gak makan ketoprak custom. Siapa tahu ada curhat ke Nadia Umar. Iya. Tolong di Jawa. Aku Batak. Tolong bantu Jawa biasanya. Iya. Soalnya di 2023 semuanya curhat ke Nadia Omara. Betul. Gue aja sampai gak tahu ini orang siapa loh. Iya. Gue dikasih tahu Apos baru-baru ini. Baru ngerti gue dia siapa akhirnya. Jadi Nadia Omara tuh YouTuber, Bang. Iya. Suka bahas konspirasi gitu. Konspirasi. Iya.
Nessie Judd. Bukan Nessie Judd, cuman versi jadi begini Wak ceritanya Wak. Nessie Judd tambah Wak, tambah Wak. Iya iya iya. Gitu. Oh gitu. Versi tongkrongan lah ya, versi tongkrongan lah. Benar 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 benar. Dan dia viral banget tuh di 2023 tuh. Iya iya. Nadia Omara banget semuanya. Nadia Omara kemarin itu pas kita syuting ini kan Google kayak ada penghargaan siapa yang paling dicari. Iya iya. Paling atas siapa Nadia Omara? Betul. Iya iya. Betul betul. Itu di Google kan? Di Google. Kalau di Twitter Oza. Banyak lebih parah maksudnya. Nah, kan kalau di Twitter Oza naik terus kan soal masalah Zi. Kata Oza, ah udah kelar nih kalem. Eh ada Ancika. Ada lagi promo di mana-mana. Iya dong. Seminggu pertama, aduh penonton kita sepi nih. Naikin lagi yang Oza. Pakai gua ya, pakai lu. Emang itu ngaruh ke pengen nonton filmnya? Aduh. Tapi kan Nadia Omara kan paling banyak dicari. Gua bersyukur banget pas baca berita itu tidak ada nama Satria Mahathir di situ. Itu sih. Gua bersyukur. Betul. Sorry nih, this is Cogil. Aku mabok nih. Bukan Cogil lagi bang sekarang bang. Apa dong? Comu. Apa tuh? Apa itu? Comuter. Tinjunya muter-muter. Iya. Mukul kagak ya. Tapi sebenarnya yang pantas disandang Cogil tuh gua. Kenapa? Gua sering ke Bali. Oh iya. Cogil Manuk. Iya kan. Sebenarnya yang pantas dibilang Cogil nih, sorry no offense ya. Iya. Emil Mario buat kenapa? Gua. Kenapa? Cogil. Cogirly. Ya maksudnya itu bagus, maksudnya itu kan selera fashion aja. Gak ada tendensi. Karena dia baru posting sendiri. Dia pakai kayak kemen-kemen gitu dan gue like. Betul. Gue support gue. Tapi jujur bang, gue daripada curhat ke Nadia Omara, gue lebih pengen curhat ke Kak Game. Oh Kak Game. Kak Game kata-katanya dong. Bener. Oke, boleh pacaran sama siapa aja asal jangan orang Israel. Tapi tunggu dulu. Jangan terburu-buru. Sebelum bertemu. Bagus. Kita makan jus jambu gitu. Nice. Kak Game. Wah, komennya anjing lucu banget. Kenapa Kak Game? Kan Kak Game. Kak Game yang mana sih? Gue sambil scroll ya. Ada Kak Game. Kenapa? Nah, dia kan kayak masih pakai Android gitu, terus kayak gitulah dia kan. Terus komennya kayak Kak Game apa personanya ini banget keraton banget, jadi ingat zaman Sriwijaya. Komennya begitu. Komennya ya? Gitu nih Kak Game kata. Tapi memang kalau di 2023 itu ada beberapa komen yang menurut gua harus di-highlight dan di 2024 sudah harus hilang. Setuju. Betul. Seperti misalkan contohnya tolong yang sering komen 200 sama kandang. Itu tolong. Itu sering banget di gua. Tolong. Benar. Tolong. Itu dihilangkan. Itu udah cukup di 2023 aja. Cukup gitu. Karena di 2024 udah 3,5. Benar. Tolong itu dihilangkan. Apalagi yang sering komen kayak gini, gila albumnya meledak di pasaran, 6 tewas 11 luka-luka. Itu. Atau enggak yang ini ngejar gak sih? Kalau komen ini masih dimaafin gak? Apa? Lu asik bang, asik sendiri. Itu gak bisa 2024 udah gak bisa ya. Apos kan pengen mulet bang. Kalau Jepri Nicole pantes. Kalau dia takut di komen idaman polsek. Nah jangan itu. Atau gak ada nih, ada komen buat Apos mau mulet kan. Ini juga komen tolong dihilangkan di tahun 2024 ya. Karena komennya adalah seperti ini. Mana sih komennya? Oh ini. Sehat-sehat terus ya putra haram ibu. Bangsat. Nah itu kan sebenarnya dari Ivan Gunawan. Sehat-sehatnya putri kecil ibu. Ya, akhirnya karena ada Satria Mahathir komennya jadi sehat-sehat ya putra haram ibu. Putra haram ibu. Benar. Daripada lu di komen kayak gitu jangan dah. Jangan mulet sih bos. Jangan mulet. Tapi sekarang ada tren baru lagi bang. Apa itu? Tos Rocky Gerung. Waktu ngajar di kampus sama mahasiswa. Sama mahasiswa begitu. Sama joget gemoy. Joget gemoy. Ada joget gemoy. Sama ini kemarin ada pantun bagus banget. Apa tuh? Asam sulfat makan bubur. Cakep. Kalau debat jangan kabur. Atau kan jurangnya pas punchline ya. Maksudnya dari setup udah ada asam sulfat pantun di depan. Kita langsung mengarah ke situ. Langsung di depan aja. Tapi keviralan joget gemoy itu
itu gak mungkin viral tanpa ada satu lagu. Okay. Tabrak-tabrak masuk, rapper kampung tabrak masuk. Kok lu apa sih? Gue jujur gak kena tuh, gue jujur. Gue gak lewat itu. Lu sehari tabrak masuk, rapper kampung gak masuk. Makin jarak-jarak pandang. Lu sehari nyekrol TikTok berapa jam? Ini kapalan nih. Iya, sampai kapalan lu. Lu terlalu fokus GTA kalau lu fokus. Gaming sekarang, bang. Iya. Bang, apa sekarang tuh dua persona, bang? Apa? Gamer, prankster dia. Prankster. Ini udah ada prankster juga lu di jiwa lu sekarang. Iya. Eh, kakiku mana? Enggak di atas itu. Prank. Ah, kaget kan? Gua kira beneran ya, tadi. Deg-degan kan? Tadi. Ada kamera. Sampai ngakak hantunya. Di kamera enggak kelihatan. Iya. Oke, itu pos sekarang pos. Iya, Bang. BMT Bang Rafael. Eh, tapi kalau oh ya di 2023 kan BMT-nya juga gagal. Highlight juga itu di 2023. Iya, momen gede juga itu. Gagal. Ya sama kayak paslon nomor 1 nanti lah. Tapi kalau untuk Cing kayak berpihak, Cing. Iya, Cing. Kalau kayak gitu kayak berpihak. Gagal di tempat tertentu, tapi berhasil di ini kan. Iya. BMT apa? Singkatannya? Ya elah. Beres manggung terus healing. Karena melukat. Promotornya? Promotornya? Batal manggung terus hilang. Nah, soalnya kan Oliver Sykes tuh cowgil juga. Iya benar. Ada kepanjangannya tuh cowgil. Apa tuh? Cowgil dan kan baju band. Benar. Tapi banyak gildan. Ini kan apa? Bang Jari Bajer Prabowo ya? Betul. Iya. Gimana Bajer Rafael? Bajer siapa? Rafael. Membela. Konfirmasinya dari akun bengkel. Iya, kok bisa konfirmasi dari gua ya? Iya. Aman sudah. Aman sudah. Tuhan kesalahan aja kan pasti kapan pun bisa terjadi lah. Iya, jadi ya gua harap sih kita chill. Selama pokoknya Bang Rafael aman terus, selamat tidak merusak skena permetalan. Iya. Karena Hammersonic tetap harus ada di 2024 kan ada. Benar. 2024 katanya juga BMTH sampai ada di 2024. Amin. Tapi memang kalau di 2023 ini lu viral banget, Sas. Betul. Soal skena. Duduk Vincent. Nah, di 2024 ada bakal skena apa lagi yang booming nih kira-kira? Ini menarik. Jujur di 2024 itu untuk awal-awal tahun itu tren mental health masih relevan. Awal 2024 itu dari Januari sampai April. April, oke. Okay, siap. Tapi yang psikolog bukan Gen Z. Apa? Capres yang gagal. Bakal banyak rumah sakit. Dan juga yang masih relevan di 2024 itu Pandawara Group. Iya. Apanya? Tapi bukan beresin sampah. Beresin apa? Pengungsi Rohingya. Enggak, maksudnya pengungsi Rohingya yang buang sampahnya sembarangan. Itu karena nasi bungkusnya kan enggak ditaruh ke tong sampah dan malah dimasukin ke tong syamcong. Nah, kalau udah kena cari gua lu. Oke, tren-tren mencari pasangan ya kayak Dirma Taylor, di mana jodohku. Ya, itu. Gen Z akan terus mencari-cari gitu. Tapi mungkin tahun depan yang dicari bukan cuma jodoh doang gitu. Apa? Harun Masiku gitu. Maksudnya untuk orang yang pengen untuk menikahi beliau. Benar-benar. Gitu. Sama dalang pembunuh Munir masih. Mungkin. Itu masih semuanya dalang pembunuh Munir. Wiji Tukul. Kita pasti masih cari sih. Dan di 2024 Cing, yang pasti nih gak bakal terjadi adalah Amar Jodi ditangkap lagi gak ngomong. Kan baru masuk. Jadi 4 kali anjing. Empat kali. Kan masih di dalam. Benar. Gue bukan apa-apa yang repot kalau Amar Jodi ditangkap lagi. Om Deddy podcast lagi sendirian. Lu tolol gitu kan. Betul. Banyak sih tren-tren Janganlah Amar Joni. Gue tahu Amar Joni ninya nikmat, tapi jangan nikmat yang lain. Tren-tren 2024 tuh ya. Kalau di 2024 kira-kira ada yang di Singapura teriak-teriak di mall gak? Saya tidak. Aduh itu lebih serem bang sebenernya. Kan gue nanya akan ada kira-kira di 2024 yang teriak-teriak di mall. Kok masalah itu sih gue kurang fase. Kurang fase. Kita gak tahu juga tren apa sih itu. Kita gak tau untuk tren itu kurang
gigih gue. Gue kurang gigih gitu kan. Betul. Gimana ya? Ini bahaya Cing kalau ini. Kurang semangat maksudnya. Jadi pengen mandi Cing, pengen beli sampo sasetan. Iya. Jangan gitulah, jangan dibully-bully lagi. Janganlah. Yang dibully di 2024 itu cukup fans MU aja. Fans MU. Tapi itu concern gue juga sebenarnya. Tolong kalian ya di 2024 stoplah bully fans MU. Mereka itu di 2024 itu akan trofi tsunami beneran. Oke. Mending daripada bully MU, bully MK. Gua MK di sini kan maksud M Manchester. Kayaknya kan kingdom dari UK. Benar. Bisa aja ngelesnya paman. Nggak, tapi itu kan kalau di luar Manchester kayaknya kan kingdom, kingdom. Kalau di Indonesia kayaknya kan artinya keluarga. Nah, Manchester keluarga. Iya. Keluarga fans MU. Aku sekali pengen bersihin kan kerabat, nggak bersihin itu. Enggak, bagus kamu ya. Iya, tolonglah di 2024 tuh kurang-kurangin lah kayak gitu. Tapi sama di 2024 kira-kira ada ini enggak, Za? Yang posannya nol terus masih di private Instagram. Itu sih harusnya udah di ini. Tolonglah. Mark Zuckerberg sih harus tegas sebenarnya. Betul, harus tegas. Kalau pengen bikin Instagram minimal gak boleh, apa syaratnya tuh gak boleh postingan nol. Benar-benar di private. Betul. Atau yang tadi following nol ada, bukan Genji lagi, bukan. Capres gagal tadi. Terus captionnya TPS curang gitu. Masa begitu kelakuan capres anjing. Tapi pakai second account. Iya. Udah best curang gitu. Tapi yang paling aneh tuh orang udah posannya nol terus di private masih punya second account juga buat makanya itulah. Dan gue dihujat ngomongin gituan, kok bisa gitu mas gue kan? Kok bisa gitu? Benar. Tapi udah insya Allah udah nggak ada tuh ya 2024 tuh ya. Berubah kalau sudah nggak ada lah. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan nggak ada lah. Tapi coffee shop kerikil masih hits nggak 2024? Coffee shop kerikil jujur masih hits banget. Dan gua Pak Sandiaga Uno menteri apa? Menteri pariwisata ya. Pariwisata. Jadi dia bukan mau bikin kerikil coffee shop itu di seluruh daerah. Ke Bali, ke Medan segala macam. Karena dia aja tren banget di 2023. Kenapa? Oh iya. Sandiaga Uno I feel like Terminator. I feel like Terminator. Tabrak-tabrak masuk. Tabrak-tabrak masuk. Yang itu kurang ditambahin tabrak-tabrak masuk. Tapi kemungkinan memang di bulan Februari kan kita ada pemilu kan. Pemilu. Kemungkinan lagu Jiwa Yang Bersedih akan viral lagi. Mungkin. Jiwa Yang Bersedih. Gue prediksi di 2024 masih capres-capres yang gagal. Jiwa Bersedih. Benar. Walaupun tergantung siapa yang menang dan kalah kan. Karena bisa jadi Jawa yang bersedih, bisa juga Jawa yang bersedih, kita nggak tahu kan. Maksudnya orang Jawa habis putus sama pacarnya gitu. Banyaklah. Yang Jawa boleh galau kan. Iya, dia merantau enggak bisa pulang. Banyak. Dan enggak nyangka dia kaget apa kalah kan? Kaget eladalah gitu. Masa kalah pemilu gitu. Eladalah. Iya sih. Iya. Dan di 2024 kira-kira masih ada enggak yang pinjam dulu 100? Nah, masih ada enggak pos kira-kira pos pinjam dulu 100? Pinjam 100. Gimana? Pinjam dulu 100. Udah enggak bakal ada sih. Enggak ada. Iya, 2024 enggak ada pinjam dulu 100. Yang ada malah sebelum 2024. Okay. Apa itu? Pinjam dulu 100M buat Oh iya. Jadi buat itu nyapres. Oh bukan 100M untuk pamer Rubicon enggak ya? Iya. 2024 udah enggak ada pamer Rubicon. Udah enggak ada. Udah enggak ada. Tapi lu tahu enggak penutupan trending tahun 2003 akhir tahun ini? Iya, apa? Hauhanas. Hauhanas. Setelah semua politik itu yang headliner ternyata Hauhanas. Keripik kaca terlupakan well. Itu tuh. Bakal kangen sih sama tren-tren gitu sih. Iya, tren-tren itu kadang-kadang di 2023 ini udah banyak, termasuk cuak sen 2023. 2023 cuak. Sama tahun depan juga pasti banyak yang apa yang katanya yang di sana kurang besar itu kan, tapi apanya? Bukan pengorbanan lagi, tapi apa ini? Anggaran itu. Anggarannya buat apa? Masih buat lem Ibon.
Dulu ada tuh. Bukan. Dulu ada. Dulu ada. Dulu ada. Iya sih bakal kangen mecingnya. Iya. Yeah. Minum Amer lu. Asam sulfat. Terus. Biar. Anjing. Iya. Gitu ya. Benar. Perselingkuhan bagaimana dunia perselingkuhan? Nah, jadi gini perselingkuhan dunia perselingkuhan ini. Mas Kemal secara etimologi perselingkuhan itu komprehensifnya menurut saya itu bukan ini, bukan. Bukan. Biasa aja. Jadi gimana dunia perselingkuhan di 2024? Ramalan gue ya. Iya. Boleh. Ada artis tiga. Ini minggu tiga. Peramal. Iya benar. Bapak Fanga. Iya, gue bisa ngeramal bro. Ada tiga tuh ya. Gimana ini ciri-cirinya? Jadi, gimana pos kira-kira pos? Inisialnya R. R. Yang pertama ketahuan R. Aduh. Iya. Tinggal di Jaksel. Aduh. Oh, tinggal di Jaksel. Orang kaya. Benar. Itu yang pertama. Oke, itu yang pertama. Selebritis atau rakyat atau siapa pemerintahan? Siapa? Seleb. Dia udah pernah brownies 3 kali. Anjing, 3 kali harus ngecek dulu tuh Yonaldo. Udah pernah masuk TikTok Ivan Gunawan? Benar kira-kira. Bukan kata sang. Yang itu pernah. Memenangkan kita. Pernah. Efeknya kadang nyangkut kadang enggak tuh di mukanya tuh. Ada yang enggak sinkron. Betul. Pakai Infinix tuh. Iya. Oh jadi gitu kira-kira 3 orang tuh ya. Yeah. R yang 2 lagi apa? Inisialnya? X. Wah, agak jarang. Oh, Elon Musk. Oh, maksudnya itu di spill di Twitter. Di X. Soalnya kan 2023 yang spill di X banyak. Betul. Oh, mungkin akan di spill juga perselingkuhannya di X. Betul. Iya. Pokoknya like-nya 3000 like lah. 3000 like. Di X. Tapi akan tetap nyanyi diari depresiku atau enggak? Untuk kalau ketika di spill. Betul. Bukan kira-kira. Bukan yang pakai sepatu boot, mohon maaf, bukan yang itu. Bukan. Oh, bukan. Berarti dia enggak akan nyanyi di hari depresiku kan? Enggak bakal. Iya, sama di repost Amrajing katanya ininya di X. Amrajing kan fokus sama Jojo. Ya berarti aman dia di spill X. Yang ketiga berarti. Yang ketiga ini bukan dari kalangan artis. Dia lebih ke selebgram. Selebgram. Gue lumayan ini. Selebgram ya berarti ya. Dia French crop. Suka pakai ini enggak baggy pants enggak? Enggak, dia punya Nike Air warna merah sama hitam. Oke, okay, iya. Oh, gitu. Benar. Ya. Kira-kira dia datang ke Pesta Pora 2024? Datang enggak dia supaya ada Insta story. Iya. Datang sama hari sama ayangnya di day 2 aja. Iya. Untuk nonton Silon Seven. Di Silon Seven. Day 1 enggak bisa datang. French Crop kan? Siapa yang French Crop kan? Siapa sih yang French Crop? Zaman sekarang kok ada ya? Udah jarang. Sih tau gue ya. Oh gitu. Lebih nyaman pakai topi Nike. Iya. Tai. Oh gitu ya. Ketahuan di Kalibata. Di Tower Gaharu ketahuan. Kan tower gue bukan Gaharu anjing goblok. Ketahuannya di Tower Gaharu. Oh iya. Lagi beli nasi Padang ya. Itu kalau di itu prediksi di perselingkuhan. Betul. Karena lo kenapa? Karena bio ceweknya itu. Oke. Main santai rasa pacar. Makanya ketawa. Anjing jablay Kalibata anjing. Iya. GFA. Girlfriend experience. Betul. Eksperimen. Rasa pacar. Oh gitu. Jadi akan begitu ya. Pura-pura lupa nih Mas Kemal. Udah punya anak sekarang. Betul. Nah, itu kalau dunia perselingkuhan. Oke. Kalau di 2024 prediksi dunia pertinjuan seperti apa? Dunia tinju apakah akan ada rematch El Rumi dan juga Jeffrey Nicole? Ini yang HSS apa Beyond dulu nih. Nah, coba yang Beyond dulu apa? Kira-kira apakah akan ada penantang-penantang selanjutnya? Oke. Okay. Untuk dunia tinju ada Oza pengen nantang banget sebenarnya. Gue pengen nantang. Ini terbuka nih. Yeah. Bang, gue mau ngajak boxing untuk ini call out. Satu orang nih. Call out. Gue akan ngajak tinju. Okay. Hostnya Jakarta Uncensored. Iya. Benar. Kiss or slap. Jadi bukan pukul-pukulan. Jadi kayak kiss or slap. Slap tau. Kiss. Gitu. Sebelumnya kayak bro
slap aja terus ya gitu. Benar. Sama-sama males nih. Sama-sama males. Iya itu. Tapi gua jangan gua mau tinju. Itu ciuman juga ya yang dia bilang mau coba tes ciuman enggak? Itu juga bukan? Iya, dia ke klub-klub gitu terus dia nyipokin cewek-cewek gitu. Model pego ya. Model pego doang. Iya. Juga dia cipok-cipok gitu. Pas kita cerita ke abang gua Ovi kan kayak pego bahasa harga vale di senok. Makanya. Anjing banget abang gua. Tapi gua suka gua hari ini parfum baru, Bang. Oh, kenapa? Wangi ya? Udah kena dua kali sama Cari ini. Udah kena dua kali. Bro, kisah slap cukup di Jawa aja. Jangan di sini, jangan. Jangan di sini. Itulah contoh beberapa tren enggak perlu diparodiin. Betul. Iya, 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 iya. Oh gitu. Jadi dunia tinju tuh akan ada prediksi apa nih kira-kira nih? Sas. Akan lebih gede lagi sih feeling gue tadi. Iya, iya, prediksinya, heeh. Akan ada yang berbentuk, kan selama ini hanya by one, terus ada yang kayak turnamen. Betul, betul, betul. Kayak SmackDown mungkin ya. Kayak SmackDown bagus. Kayak lari-lari betul. Masuk tiba-tiba rame gitu. Iya, menurut gue gitu sih. Betul, betul. Ada gitu-gitunya ya. Kayaknya. Kaisang kemungkinan ikut ada gak Kaisang? Kira-kira. Melawan siapa? Kaisang boxing, Kaisang boxing. Bisa gak kira-kira Kaisang boxing tuh? Iya. Lawan Panji. Soalnya kan Panji gak suka PSI. Benar. Bisa sih Bang Panji lawan. Bisa sih. Atau gak usah jauh-jauh lawan Panji lah. Lawan rakyat Depok aja dulu. Iya sih, benar sih. Maksudnya udah bonding belum gitu kan. Iya kan. Iya. Soalnya gue di 2024 gue prediksi Panji 5 kali pulang ke Indonesia. Itu minimal itu. Minimal. Itu minimal itu. Dia minimal. Udah pemilu pertama pasti. Pemilu pertama pemilu. Tapi jujur yang paling pasti dalam 5 kali itu pulang itu sekali bawa Kevin Sanchez. Kevin Sanchez udah pasti. Itu bawa. Iya. Bawa Kevin Sanchez sama Joshua Palet. Itu kan 5 kali, baru 2 kali. Baru 2 kali. Yang 3 kali kangen sama Bonar. Kangen sama Bonar. Asistenku kangen. Benar. Iya, kira-kira seperti itulah kurang lebih tuh kan. Yeah. Kalau ini di 2024 kira-kira ada lo punya duit, lo punya kuasa enggak? Bayem. Ya, soalnya di 2023 kan lumayan viral tuh. Iya. Lihat abang-abangan kan katanya bukan Netflix and chill kalau kata Sastra kan. Netflix and podcast abang-abangan. Podcast abang-abangan. Mungkin gini ya, kalau menurut gue kayak kan tahun lalu tuh ada orang-orang seperti yang viral-viral kayak gitu ya, kayak Bonge, Bayem gitu kan ada tuh tahun lalu. Tapi tahun depan menurut gua gak ada lagi. Oke. Karena tahun depan orang-orang yang kayak gitu fokus joget di Bajawa gitu. Iya lah. Ya karena Bajawa bagus banget. Iya, dan sehat juga mabuk americano. Betul. Kan bikin podcast. Benar. Lo mau mabuk apa mau nge-gym aja? Itu mual-mual bukan karena alkohol ya. Asam lambung. Asam lambungnya naik. Soalnya kalau misalkan nanti di tahun 2024 akan ada orang seperti itu lagi, gue yakin komen-komen seperti tombol kontol makin banyak. Tombol kontol tanda panah, tanda panah. Gue justru mengurangi kata-kata seperti itu di 2024. Betul. Tombol kontol tanda panah, tanda panah. Gue mengurangi kayak gitu. Benar. Janganlah. Janganlah. Ya, semoga nggak ada ya Sas ya. Benar. Iya. Lu punya duit, lu punya kuasa, itu cocok sebenarnya buat capres-capres. Cocok kan? Cocok. Iya. Zaman sekarang untuk caleg model dengkul janganlah. Siapa itu ada lu yang punya tagline itu? Ada sih. Abangku. Iya. Dia aja ini saking enggak punya timnya, dia bikin video pakai ring light Shopee. Ya. Tahu enggak lu yang 78.000? Rp50.000 itu. Oh gitu ya, kurang lebih begitu ya. Cuma ini kan tadi kan kita lempar pertanyaan. Betul. Ke Instagram. Kira-kira di 2024 Oza akan makan nasi padang atau enggak? Nah, kalau nasi padang ini sebenarnya lumayan rumit nih. Betul. Nasi padang gue sekarang agak picky gue nasi padang. Agak picky gue. Jadi gue kayak pakai tangan gue takutnya salah. Pakai sendok gue takutnya kayak aduh memancing kayak satir kan. Betul. Gue belajar pakai sumpit sekarang sih. Biar aman. Biar aman. Picky licin cing. Iya benar. Gue otak juga agak susah gue. Betul. Belahnya sebenarnya. Tapi kalau padang kan paling
suka di kalau Padang. Paling Padang gua gitu. Tapi nanti Oja jujur Bang, dia kalau tetap pakai tangan dia makan nasi Padang. Tangan member tapi jadi iya. Enggak, gua gini Bang, mungkin gua pakai sendok mungkin ya. Tapi kalau orang kan sendok dan garpu. Kalau gua agak beda tuh. Kanan sendok, kiri light stick gitu. Iya. Contoh teman-teman ya. Jangan nih. Jangan dong, jangan situ lah. Cukup. Masih trauma tipis loh ini. Cukup. Karena itu kan final di 2023 kan. Makanya kalau netizen ada yang bertanya seperti ini, hal yang wajar. Betul. Ya. Emang wajar, itu sesuatu yang terjadi. Iya. Atau ini lu di endorse 2M deh nih. Iya, 2M. Iya. SOE-nya gampang aja, cuman ganti username aja. Rangkuti 48 lagi. Oh iya. Gimana lo? 2M nih langsung transfer nih. Enggak ada potongan. Approve enggak? Rangkuti 48. Rangkuti 48 lah. Approve enggak? Enggak ada potongan lo. Gua skip dulu sih gua. Langsung beli rumah di Tebet padahal ya. Iya lo. Enggak, soalnya tadi pas lu lagi berak. Berak gua, Bang. Kita bilang ke Apos. Apos ini kita kasih tugas 2 minggu suruh nyari OC JKT siapa. Masa enggak punya sih? Baru nanti kita akan tag lagi kayak gini berempat, kita bahas full JKT 48. Februari, Bang. Februari kita bahas lagi. Oke, siap. Gua aja punya OC. Siapa? Solva Miredo. Melody. Tapi kan udah graduate. Udah lama ya. Masih ada dong. Kan gua anak skena suka yang vintage. Gua juga boleh dong kayak gitu. Lu siapa? Melati Cecilia. Oh iya, dia itu Melati Cecilia. Lu tau dari TikTok tadi itu. Iya. Kenapa lu suka Melati Cecilia? Jago nasi bakar, Bang. Ini jualan nasi bakar cantik. Iya, benar. Maksudnya kan seenggaknya yang dibakar nasi. Betul. Karena orang lain kan yang dibakar ijazah gitu. Betul. Jari Hendrik gitu. Jadi kenapa Jari Hendrik aja? Kan lebih rame itu dibahas di Twitter. Dari outfit deh. Apa? Ketiga outfit. Dari outfit. Iya. Fashion. Kalau Pak Ganjar kan bajunya hitam putih. Iya, masih fresh graduate. Oh, fresh graduate. Karena masih anak baru. Sebelumnya kan Pak Jokowi. Anak baru. Benar. Kalau Panis. Pak Anies itu sales wuling kayak gitu enggak sih, kayak pakai jas gitu, Cing. Pakai jas gitu. Tapi kan bukan jas kayak dia. Oh iya. Emang sales wuling pakai jas. Pakai tuh. Iya. Lebih ke itu apa, orang yang bijaksana. Wise. Kalau Pak Prabowo berarti gimana? Kalau Pak tapi sebenarnya misalnya Pak Anies nih nanti mau bikin coffee shop juga betul, bisa, bukan janji jiwa, apa? Janji doang. Nah, jadi kalau untuk yang ini apa, DP 0% maksudnya, DP 0% itu nggak nyapu. Sapu dong. Kita nggak mau nyapu kita. Sapu dong. Udah biarin aja. Tapi kalau Pak Prabowo juga bikin bisnis juga ada. Oke. Dia bisnisnya lebih ke akademi. Akademi. Akademi dancer. Semua aja, Cing. Netral. Coki bagus Eno. Netral. Tapi Pak Prabowo makin masih tetap marah-marah, enggak suka emosi enggak nanti di, kira-kira di 2024 gitu, Sas, kira-kira Sas. Ya mungkin enggak gemoy lagi. Tetap gemoy. Tambah sian. Gemoisian, emosian. Gemoisian. Begitu. Tapi kalau secara baju Pak Prabowo gimana? Biru ya kan? Biru langit. Biru. Biru mantap sih. Mantap ya. Kan blue. Iya, mungkin. Jadi kayak kenapa pakai biru? Ya blue sukan. Iya. Gitu. Jadi nanti akan blue sukan. Itu juga kayak doa gitu loh, Cing ya.
presiden biru, presiden biru, presiden presiden baru gitu. Sembarangan berwarna itu sebenarnya. Kayak Pak Anies pakai jas talk. Jadi kayak lu lama-lama kayak gak netral. Oh iya, sorry. Semua ini. Tapi kira-kira Gibran kalau di interview masih ngomong sedikit enggak? Nah, untuk scan up apel pre-plesan anjing susah banget. Ya. Ngomong dikit, ngomong sih enggak dikit, ngomong banyak. Iya. Tapi mic ditaruh. Enggak. Kebetulan lagi banyak debu mungkin. Betul. Iyalah. Kurang-kurang skena pilpres seperti itu ya. Kira-kira yang paling high beast dari bertiga nanti kira-kira siapa? Nah, high beast. Nantinya tapi iya, ini. Nantinya nih yang kira-kira mulai lebih high beast, yang lebih dekat sama Gen Z gitu. Oh, ya jelas Pak Prabowo dong. Iya. Oh, kenapa begitu? Dari foto apa? Balihonya Balih aja pakai AI. Iya, pakai AI. Tadinya pengen NFT takut Ferry Irwandi. Betul. Gitu kan. Tadinya cuman kayak betul. AI aja deh. Gitu. Iya. Masa capres takut sama Bang Ferry. Politik sama stoikisme kalah gitu kan. Kalah lah. Iya. Oh gitu. Jadi yang paling dekat sama Gen Z adalah Pak Prabowo. Paling dekat sama Gen Z Pak Prabowo. Oh gitu. Tapi Ganjar akan masih marah ke komika-komika enggak? Nah, ini. Ya, dia mau kritik kan, dia mau kritik. Iya, kira-kira menurut lu Sas gitu, akan masih baper enggak ke komika? Pak Ganjar. Pak Ganjar sih jujur ya. Iya. Kemarin udah DM Gugun Beke, setahu gue. Gugun Beke. Sempet ya dia bawah. Kayaknya nggak semua komika deh Pak Ganjar ya. Iya, Gugun Beke. Kongbut dong Gun gitu. Di launch gue sokin gitu. Sempet ke Jakbar Pak Ganjar. Udah mulai ngechat Gugun Beke ya. Benar. Udah mulai ngechat. Oh gitu. Nah kalau Pak Anies kira-kira di 2024 bakal malahin Caimin nggak? Suka ngomong terus Caimin. Iya. Kira-kira Sas. Tapi gini. Mau sebanyak yang bilang Caimin blunder. Iya. Yeah. Mau seblunder apapun Caimin tetap bisa diatasi Pak Anies. Tinggal nonton Attack on Titan. Beres udah. Sarsageo aja. Politik nanti lah Sarsageo dulu. Gear 5 juga bisa. Aman lah. Jadi Caimin aman-aman aja. Benar. Iya, aman-aman aja ya. Iyalah. Iya sih. Benar. Iya, makanya nanti di 2024 ini kemungkinan apa yang ada di 2023 tidak ada kelanjutan yang signifikan ya. Iya. Kira-kira. Tapi harapan lu Zah di 2024 kalau lu pribadi apa yang ada apa yang enggak ada kalau dari lu ya. harapan di 2024 apa yang gue pengen tetap ada dan apa yang gue pengen tetap enggak ada ya. Iya, yang kira-kira yang enggak ada mungkin gue kayak ini agak personal tapi musuh-musuh di Twitter udah cukup lah maksud gue ya. Oke. Enggak perlu ditambah lagi gitu. Enggak perlu ditambah lagi gitu. Boleh gitu. Iya. Dan yang gue harapkan akan trending banget ya memang JKT48 sih jujur. Orang-orang akan orang lebih banyak aware lagi tentang JKT dan kan. Betul. Itulah gitu. Jadi di 2024 lu maunya viral JKT atau viral? Kan gue sempat gue ada statement gitu kayak dulu musik yang gue dengerin metal gitu. Sekarang rap gitu. Kenapa? Rapsodi gitu maksud Betul. Betul. Yang gue harapin di 2024 simple sih. Simple loh. Cuman rada berat kayaknya. Apa? Gak ngeliat lu pakai baju Erigo lagi. Aduh. Itu wishlist kita itu. Wishlist kita sih. Soalnya gue juga kemarin sempet ada statement juga gitu. Buat apa pakai Erigo? Iya. Kalau yang diajak liburan JKT mulu gitu. Iya, betul. Jepang, Thailand, kok gue di rumah nih gitu. Tolonglah. Gue packing cepet loh maksudnya. Iya, kopernya gede banget. Baju isi 5 doang. Rider lu cuman AW bandara. Gampang. Sayap enggak apa-apa lagi. Tapi kalau boleh ada waffle-nya ya. Iya. Oh, itu harapan lu. Harapan gue itu yang lu enggak pengen ada di 2024 apapun. Yang
gua nggak pengen ngelihat Sastra sedih lagi. Iya itu gua nggak pengen banget. Gua nggak pengen. Oh kalau gitu berarti gua yang harapan gua di 2024 adalah lihat Sastra di pelaminan. Amin. Tukang parkir ilegal. Maaf nih, maaf ini kan keinginan doang, keinginan doang. Yang enggak bener lah tukang parkir, yang enggak bener lah. Tukang parkir enggak bener ya. Betul. Soalnya kalau gue pribadi, kalau gue yang enggak pengen ada di 2024 ada dua gue. Apa tuh? Yang pertama adalah Kunti Bogel. Kunti Bogel. Tolong gue udah enggak mau ada lah di 2024. Sama ada. Sama ada gue satu lagi. Apa lagi? Live NPC. Apa itu? Live NPC di TikTok ada. Nyam-nyam kenyang. Iya, live NPC. Itu gua enggak pengen ada Kunti Bogel, udahlah enggak, jangan ada lah. Sama ini tolong teman-teman jangan ada lagi. Di YouTube gua ngomongnya wat. Benar. Bro, GGS itu lagu udah 7 tahun, bro. Iyalah. Kenapa lu angkat-angkat lagi? Benar. Di 2023 tolonglah GGS itu udah gitu. Udah lewat aja gitu ya. Iya. Tolonglah di 2024 gua enggak pengen ada itu lagi gitu. Betul. Akan gua remake. Apa? Ganteng-ganteng skena nanti aku. Bagus. 2024 di coffee shop gua ketemu barista tato kecil. Iya. Berarti bagian Andovi enggak pernah ganti baju gua karena Erigo kan. Erigo. Lu jadi siapa, Cing? Lu jadi siapa? Siapa? Dikal. Gua jadi poninya pas. Yang tahu lagi gua. Yang Lex aja gua. Harus ada tato Ahok. Harus tato Ahok sebelah kiri ya. Iya, jam nyala udah ada. Udah ada. Jam yang Lex. Ya bahkan di 2024 yang Lex mau nambah tato. Nah, tatonya Mahfud MD. Iya, betul. Topi udah punya, Mahfud MD. Iya, benar. Sama tato 100. Iya. Nanti dia nambah tato. Betul. Gitu. Nah, kalau lu Sas berarti yang enggak pengen ada di 2024 ini. Yang enggak ada pengen di 2024 benar kata Apos, enggak ada lagi kegalauan. Betul. Jadi gua enggak akan mendengar lagi sound ku menahan rasa sakit. Rasa sakit. Nah, gencana. Itu. Gencana. I'm okay. Jangan ada lagi tuh ya. Sama benar. Ini Sas, sama game-game parkir tolonglah sampai 17. Benar. Gue jadi main mulu game parkir. Apa sulitnya sih cuma parkir begitu ya? Betul. Anjing juga tuh game tuh ya. Yang dapat 1000 gue panggil suhu. Ya ampun udah. Apa gue ganti deh. Yang gue pengen ada tadi jangan JKT48. Apa gue pengen tuh tren-tren di TikTok tuh ada yang dari grup band juga. Jadi jangan jangan remix koplo mulu. Kayak The Lantis kan rame nih ya. Tapi ku berada di partai merah, lampu merah. Jadi grup band tuh juga ngetren. Benar. Itu aja yang gue pengen. Iya. Kalau Sastra tadi tuh itu doang. Itu satu sama ini caleg-caleg yang embel-embel bawa. Gue pernah ke Surabaya. Ponakannya Bu Risma jauh banget. Saya nggak pede itu loh, gitu maksud gue. Anak oke lah, anak oke lah. Kakek masih oke lah, nenek. Tadi yang kita baca di jalan apa tuh tadi? Ada tadi bang, gue oke lah masih ada tadi. Kita mau otw kesini ya, otw kesini. Adalah apa? DPR ini gitu-gitu apa? Pendidikannya apa? Lawyer gitu-gitu. Ada bang, gue lihat. Dokter sunat. Maksud gue yang dibanggain dokter sunat. Dokter sunat. Udah gitu polos lagi. Kecuali ditambah dokter sunat gitu. Yang aku sunat titit bukan bansos. Masih gitu. Kalau ada itu gitunya. Bagus. Iya, gitu ya. Oh, berarti kalau ngomongin soal caleg dan dunia pilpres lagi ya. Gue juga pengen di 2024 jangan lagi ada yang menyalahkan angin. Apalagi kalau angin tidak punya KTP. Itu sih. Tolonglah di 2024 ini udah cukup di blaming di 2023. Jangan ada lagi yang menyalahkan angin, bobo angin. Gitu. Sama menurut gua ya, cepet-cepetlah ini pilpres ini udahan gitu. Kenapa? Karena pertumbuhan anak itu makin meningkat. Kenapa? Karena BKKBN 2 anak cukup gak bisa lagi. Dikira politik. Iya sih. Orang teman gua aja foto sama bini nih bang di feed kan. Iya. Oh lu buzzer foto sama istri lu. Iya. Nah kenapa? Ya kan ada tri dalam istri gitu. Iya betul. Foto couple biasa. Kayak pikri. Iya. Banyak gua nongkrong sore-sore kan. Oke.
pos nongkrong ya di mana? Di Setu. Satu. Ya, benar. Apa-apa dikira buzzer sekarang. Kayak ini Bang, harusnya ke tempat gue tuh kan cuma 15 menit. Dia 1 jam. Karena dia enggak mau lewatin pertigaan. Kayak mas tolonglah pos. Takut dikira buzzer. Segitunya lo pos. Mas buzzer, Mas. Iya. Dua Maya aja mau enggak mau vakum nih Dua Maya. Jadi kira politik dua-dua. Iya. Aduh kemarin di pesta pora. Ben enggak manggung, Bang. Karena nunggu Ababa drum. Tuh enggak ada. Enggak ada. Langsung Cepat-cepat cepatlah berakhir. Cepat-cepat berakhir udah capek nih. Orang juga Jackson jadi kasihan. Satu, dua, dua. Nah, iya. Sulit ya. Sulit. Iya, kalau jadi harapan lu pengen cepat berakhir ya. Cepat berakhir di 2024 ini. Benar-benar benar. Tapi menarik juga ya, misalnya yang nikah di tahun politik kan. Benar. Baliho. Mantep. Oh. Iya, jadi pre-weddingnya kayak gitu. Tema nikahnya berbau politik. Benar. Dia aja diundangnya ada invitationnya itu ada lagunya aja kan. Pan 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 kalian nikah kapan? Jadi sambil ngecengin yang belum nikah. Betul. Menarik sih, menarik kata gua. Sama biar ada fakta juga teh masuk. Sama gua tadi kan gua bilang di harapan gua tuh di 2024 adalah Sastra menikah. Amin. Tapi tolong kalau pre-wedding jangan bakar hutan ya. Iya, jangan lah. Flare-nya pakainya yang benar-benar. Benar. Walaupun habis itu hutannya tumbuhnya bagus. Benar. Jadi tolong jangan dibakar. Jangan dibakar, betul. Wah, gua paling anti banget itu. Bahkan teman-teman gua enggak bisa datang. Jangan pakai emot api, gue gituin. Iya. Emot air aja gue gituin. Emot air aja, bener. Gak boleh gue. Itu harapan gue. Tapi kalau lu apa, Sra, ini yang pengen ada di tahun 2024 tadi kan yang gak ada. Yang lu pengen ada di 2024. Jujur nih, gue yang pengen ada di 2024. Jujur. Bang Kemal ngurangin posting UFC. Iya, banyak parenting. Betul. Itu lebih insightful buat kita. Iya, betul. Buat kita kan lebih kayak ganti popok gitu. Iya. Betul. Enggak, soalnya sorry nih, Sas. Gue sorry banget. Gue enggak mau jadikan anak jadi engagement. Sorry nih, bawa-bawa anak engagement. Gue tuh pengen kayak anak apa orang-orang zaman sekarang kalau foto anak, anaknya dikasih emoticon love. Betul. Ditutup. Mau anaknya siapa pun sekarang emoticon love. Gue mau kayak gitu sekarang. Berprestasi anak. Iya. Gue mau kayak gitu. Sorry. Kayak gitu. Set. Bebelek 200 juta. Ambil juga. Tapi UFC 300 juta. Iya. Dibalikin. Ambil dibalikin. Iya. Kalau jangan sebut 2-3 lagi. Jangan dong 200, 300. Oh iya, jangan dong 400. Jangan lah. 400 minimal 400. Benar-benar. Oh berarti misalnya kita dapat endorsan kita anggap 100 juta. Kan enggak boleh kan tuh? Enggak boleh. Enggak boleh. Kita bilang transfernya 60 terus 40 gitu. Gitu biar netral, biar netral. Jadi dua kali di transfer. Jangan takut resi kita dicek kok politik. Wah, politik banget nih. Kalau 7 dan 6 dan 4 kan enggak ada. Iya. Iyalah. Bisa banget. Kan DP kan biasa 50%, 70% gitu aja dulu. Iya. Gitu sih masih aman ya. Aman lah. Iyalah. Kurang lebih begitu ya. Kurang lebih begitu. Berarti ya sudah, semoga di 2024 ini lebih cinta damai lagi. Betul. Stop rusuh-rusuh ya. Stop rusuh-rusuh di 2024. Tawuran-tawuran juga semoga berkurang. Udah mau udahan nih Bang. Iya. Udah berapa jam? Udah berapa? Enggak tahu. 47. Udah mau 1 jam. Udah 47. Terlalu nomor 1. Sampai 4 jam. Justru tadinya biasanya semua konten gue tuh 1 jam. Iya. Tapi ini di 40. 40. 47. Gue 47, 48 mau gue stop. Supaya menghindari. Benar. Justru biar nanti kan kalau misalkan ada di ini YouTube kan ada tulisannya 1 berapa gitu kan. Iya. Terlalu ini. Politik. 1. Masih politik nih Bang. Gue barusan cek nih. Apa itu? Pak Ganjar 47%. Aduh. Politik tetap, masih tetap politik. Masih pengen ngobrol. Masih pengen ngobrol. Pas di 48 sih kalau posisinya. Pas di 48. Pas di JKT nih. Cakep deh kita. Closing jilatin tangan apa nih? Bangsat. Kadang-kadang. Ya. Pas di 48. Pas di 48. Jauh dari politik ini. Jauh dari politik.